Tajuk kita hari ini index cert dan log. Cuma hari ini kita akan fokuskan kepada hukum index sahaja. Okey, hukum index ni kamu dah belajar juga sebelum ni sebenarnya. Cuma ni sekadar refresh sajalah. Okey, dan dia juga ada tambahan sikit-sikit. Okey, biasanya kalau dalam soalan hukum index ni dia akan suruh kamu soalan yang famous adalah permudahkan. Okey, jarang-jaranglah dia suruh kamu selesaikan. Okey, bila kita kata permudahkan setiap yang berikut. Oh, sorry. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Permudahkan ni, kalau indeks, dia biasanya melibatkan indeks juga. Okey, kamu jangan risau. Kalau kata permudahkan, dia akan melibatkan log. Jarang-jarang berlaku. Okey, jadi untuk kita refresh balik. Dia punya indeks adalah A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Apa-apa nombor asas yang sama, contohnya 2 kuasa 2 kamu darabkan dengan 2 kuasa 5. Okay. Tanpa tekan kalkulator kamu boleh cari dia punya nilai dalam asas 2, iaitu 2 kuasa 2 tambah 5 sama juga dengan 2 kuasa 7. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, okey. Biasanya indeks dia akan dihubungkan melalui darab dan bahagi. Okey. Jadi darab kita dah ada, kita akan pergi pada bahagi A kuasa M bahagi A kuasa N sama juga dengan, okey, kalau darab dia jadi tambah, kalau bahagi dia akan jadi tolak A kuasa M tolak N. Okey, mana tolak mana? Depan tolak belakang. A kuasa M tolak kuasa N. Okay, contohnya 2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 5. Dia akan jadi 2 kuasa 2 tolak 5. Sama juga dengan 2 kuasa negatif 3. Okey, 2 kuasa 3 kita boleh tuliskan dia sebagai 1 per 2 kuasa 3. Ini kalau kita nak jadikan kuasa dia positif lah. Seterusnya, A kuasa M, di luarnya kuasa N. Kan M ya? N. Okey. Jadi, kalau kuasa dengan kuasa, okey, kuasa ni kalau kamu perasan dia tiada asas. Dia hanya menumpang asas A di sini. A kuasa M tu. Okey, jadi kalau macam ni, kamu tak boleh tambah. Tapi kamu boleh darab masuk. Dia akan jadi A kuasa M, N. Okay. Sama juga kes dia kalau kita ada dua dua asas. Okay. A, B. Kuasanya di luar. Okay. Kalau kuasa di luar, kamu kena darab masuk dekat kedua-dua huruf A dan juga B. Okay. Dia akan jadi A kuasa M, B kuasa M. Macam mana contohnya? Okey, kalau yang ini, contohlah kita punya asas kita adalah 2A. Di luarnya kuasa 4. Kita boleh kembangkan 4, kita darab masuk ke A dan juga 2. Jadi akan jadi 2 kuasa 4, A kuasa 4. Okay, jadi kalau kita nak selesaikan 2 kuasa 4, okey, tekan je kalkulator. 2 kuasa 4 sama dengan 16. Jadi jawapan di sini 16 A kuasa 4. Alamak, berubah pula warna dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini kalau A, B. Dia ada dia A darab B. Okey, macam mana pula kalau A bahagi B? Okey. A per B kuasa M. Sama juga macam A, B. Kita kena darab masuk dekat kedua-dua asas. Dia akan jadi A kuasa M per B kuasa M. Okay. Yang terakhir, kita ada A kuasa M punca kuasa N. Okay. Macam mana kita nak tukarkan bentuk punca kuasa kepada asas? Kita boleh jadikan dia sebagai A kuasa M per
N. Macam mana nak ingat? A kuasa M. Jadi atas ni kuasa, bawah ni punca. So let's discuss. Okay. Okay, soalan pertama. 4N kuasa 5 kurungan di luar kuasa 3 bahagi 6N kuasa 12 darab N kuasa 2. Okay, kat sini kita pakai je hukum indeks yang ada, yang sedia ada. Okay, dia tak ada tambah tolak, jadi senang kerja kamu. Cuma di sini ada kurungan, jadi pastikan kamu buka kurungan dahulu. Okay, kuasa 3 di sini, buka kurungan, masuk ke kedua-duanya. Okay, walaupun 4 tu adalah nombor, tapi dia masih lagi asas. Jadi kamu kena darab masuk. Okay, di sini 4 kuasa 3, N kuasa 5 darab 3, bahagi 6N kuasa 12 darab N kuasa 2. Kemudian nombor asing dengan nombor, huruf asing dengan huruf. Okey, jadi 4 kuasa 3 bahagi 6. Asing siap-siap. Kemudian huruf, okey, N kuasa 5 darab 3 15, jadi N kuasa 15 bahagi, kuasanya kita akan jadi tolak. Jadi tolak 12 darab, kuasanya akan jadi tambah. Jadi tambah 2. Okey. Jadi kita tekan je kalkulator. 4 kuasa 3 per 6. Jadi kita akan dapat 32 per 3. Okay. Jadi 32 per 3. N kuasa 15 tolak 2, 3 tambah 2, 5. Kita akan pergi ke seterusnya. Bila kamu jumpa kurungan, kamu kena buka kurungan dahulu. Okay, walaupun tengah-tengah ni ada darab, nombor 3 ni masih kena pergi dekat ke semua asas. Jadi kita kembangkan dulu. Okay, B kuasa 6 darab 3, 18. C kuasa 4 darab 3, 12. Okay, darab B kuasa 2 darab 3, 6, C 7 darab 3, 21 per B kuasa 13, C kuasa 9 darab B kuasa 12, C. Okay, jadi sekarang ni selesaikan dulu bahagian pengangka dan juga penyebut. Okay, mana asas yang sama kamu gabungkan. B kuasa 18 darab B kuasa 6. Jadi B kuasa 18 tambah 6. C kuasa 12 darab C kuasa 21. Jadi C kuasa 12 tambah 21 per B kuasa 13 tambah 12. C kuasa 9 tambah 1. Selesaikan. B kuasa 24, C kuasa 33 per B kuasa 25, C kuasa 10. Okay, barulah kita selesaikan yang bahagian bahagi. Okay, B kuasa 24, kalau bahagi dia akan jadi tolak 25, C kuasa 33 tolak 10. Okay, kita akan dapat B kuasa negatif 1, C kuasa 23. Nampak tak cantik kan? Kuasa dia negatif. Jadi yang kuasa negatif kita letak di bawah. Jadi yang positif kita biarkan di atas, C kuasa 23. Yang negatif kita letak di bawah, B. Jadi apa jadi dengan 1? B kuasa 1, seolah-olah 1 tu tiada. Jadi inilah jawapan dia. C kuasa 23 per B. Seterusnya, okay, punca kuasa 8 kuasa N darab 4N tambah 2 per 2 kuasa 0.5N tambah 1. Okay, sini kamu kena hati-hati sikit. Okay, pertama sekali bentuk yang berbeza kamu ubah dulu supaya dia sama. Okay, kalau macam ni dia ada bentuk punca. Jadi kamu jadikan dia bentuk kuasa.
Okay. Ini punca kuasa berapa? Punca kuasa 2. Okay, jadi kalau punca kuasa 2, dia akan jadi 8 kuasa N punca 2. Itu senang kamu ingat. Kuasa, kuasa, punca, punca. Punca. Okay. Yang lain kita salin balik. 4 kuasa N tambah 2 per 2 kuasa 0.5 N tambah 1. Sekarang apa masalah soalan ni? Asas yang berbeza. Tapi kita masih boleh tukarkan dia pada asas yang sama. Sebab kalau kamu tengok sini, asas yang paling kecil adalah 2. Okay. Alamak, tak nampak. Asas yang paling kecil adalah 2. Okay, 4 kita boleh jadikan dia asas 2 sama juga dengan 8. Okay, semuanya kita boleh tukarkan kepada asas 2. Jadi 8 tukar kepada asas 2, dia akan jadi 2 kuasa 3. Apa jadi dengan asas, kuasa yang asal? Duduk di luar. N per 2. Darab dengan 2 kuasa 2. N tambah 2. Okay. Ini kurung juga ya. Sebab dia ada lebih daripada satu sebutan. Okay. Yang di bawah kekal. 2 kuasa 0.5 N tambah 1. Okay. Bila dah sama, barulah kita boleh kasih gabung dia. Ini yang kamu kena hati-hati. Okay, ada dua cara kamu boleh terus sambung semua. Sebab semua asas dah sama kan? Jadi boleh terus tambah dan juga tolak. Ataupun kamu buat satu-satu pengangka dan penyebut. Okay, sini cikgu buat terus ya. Okay. Dua. Okay, kuasa yang pertama ni. Sebutan yang pertama ni. 3 darab N per 2. Jadi dia akan jadi 3N per 2. Tambah dengan, okay, di sini 2N 2 darab 2. Jadi dia akan jadi 2N tambah 4. Okay, yang di bawah bahagi, jadi kuasanya akan jadi tolak. Tolak macam mana? 0.5N tambah 1. Apa yang tak kena? Okay. Masalah di sini, bila kamu terus buat bahagi tu kepada tolak, okay, bila di bahagian penyebut ada lebih daripada satu sebutan. Bila kamu tengok sini, sini ada satu sebutan, sini ada lagi satu sebutan. Jadi pastikan kamu letak kurungan. Okay. Kamu kena letak kurungan. Mesti hati-hati. Okay, jadi bila kamu dah letak kurungan, kita buka kurungan 2 kuasa 3N per 2 tambah 2N tambah 4 tolak 0.5N. Okay, sini buka kurungannya. Tolak 1. Okay, kalau kamu tak kurungan tadi, dia akan jadi tambah 1. Jadi jawapan kamu salah lah. Rugi makan kat situ. Okay, yang ada N asing, yang tiada N asing. Jadi 2 kuasa 3N per 2 tambah 2N tolak 0.5N tambah 4 tolak 1. Okay, yang ada N, kita kira dulu. Okay, jadi 3 per 2, ambil dia punya perkali sahaja. Okay, tambah 2 tolak 0.5. Jadi kamu kena dapat 3. Jangan lupa tulis N tu. 2 kuasa 3N. 4 tolak 1 macam biasa je lah. Tolak 3. Tambah 3. Ini soalan ayat. Okay, bilangan penduduk di Taman Mawar diberi oleh Y sama dengan A. N kuasa X tambah 5. Dengan keadaan A dan N ialah pemala. Dan X ialah masa dalam tahun selepas Taman Mawar dibangunkan. Maksudnya kita mulakan dengan populasi dia kosong. Tak ada orang duduk di situ. Okay, selepas dibangunkan, bilangan penduduk dia, kita boleh kira menggunakan rumus Y sama dengan
AN kuasa X tambah 500. Okey, dia beri bilangan penduduk pada tahun ketiga dan tahun kelima masing-masing ialah 1040 orang dan 5360 orang. Cari nilai A dan N. Okey. Sekarang ni bila kamu jumpa soalan macam ni, apa-apa huruf yang kamu jumpa, kamu wakilkan dulu. Cari apa maksud setiap huruf tu. Okey. Bilangan penduduk ditambah mawa diberi oleh Y sama dengan. Dia kata Y sama dengan bermakna Y ni adalah bilangan penduduk. Okey, dengan keadaan A dan N ialah pemalah. A dengan N tu tak perlulah kita cari apa dia sebabnya. Itu yang kita nak cari nilainya. Okey, X ialah masa. Masa dalam tahun. Okey. Jadi A dan N kita nak cari. Okey, sekarang ni 1040 orang. Ini kita guna simbol apa? Y atau X? Okey. Jadi bilangan merujuk kepada Y. Y sama dengan 1040. Okey, tahun ke berapa? Tahun ke 3. Jadi X sama dengan 3. Okey, di sini 5360 orang. Y sama dengan 5360 yang mana tahun ke 5. Jadi X sama dengan 5. Okey, kamu dah dapat nilai bagi simbol X dan Y. Jadi dalam rumus kita ada X dan Y, masukkan. Kita masukkan dalam Y sama dengan A N kuasa X tambah 500. Okey, jadi yang pertama kita akan dapat 1040 sama dengan A kita nak cari, N kita nak cari kuasa 3 tambah 500. Okey, yang kedua, yang pertama, yang kedua 5360 sama juga dengan AN kuasa 5 tambah 500. Ini yang kedua. Okey, jadi apa langkah seterusnya? Selesaikan. Okey. Sini ada 500, sini ada 1040. Jadi nombor kita asingkan dengan nombor, huruf kita asingkan dengan huruf. Jadi nombor letak sebelah, huruf letak sebelah. Jadi 1040, okey, tambah 500. Jadi bila kita pindah sebelah dia akan jadi tolak 500. Kita akan dapat 540 sama juga dengan AN kuasa 3. Okey, buat benda yang sama dekat persamaan kedua, 5360 tolak 500. Jadi kita akan dapat 4860 sama dengan AN kuasa 5. Okey, bila soalan yang melibatkan indeks ada dua persamaan macam ni, sebelum ni kita guna persamaan serentak, kita tolak persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okey, tapi kalau indeks kita tak boleh tolak, kita mesti bahagi. Jadi untuk memudahkan kamu, kuasa yang besar ni kamu bahagikan dengan asas dengan kuasa yang kecil. Okey, jadi 4,860 sama dengan AN kuasa 5 bahagi 540 sama juga dengan AN kuasa 3. Okey, A dengan A kita boleh potong. 4,860 bahagi 540, tekan kalkulator. Okey, 4,860 bahagi 540. 49. N kuasa 5 bahagi N kuasa 3. Okey, kita dah adakan hukum indeks tadi. Jadi akan dapat N kuasa 5 tolak 3. Okey, jadi kita akan dapat N kuasa 2 dengan 9. Kita nak dapatkan N punca kuasa 9. Okey, sebelum ni cikgu bagi tahu kalau ada punca kuasa kita mesti letak plus dan minus. Okey, jadi jawapan akan jadi 2.
N sama dengan 3, N sama dengan negatif 3. Adakah dua-dua jawapan ini diterima? Yang kita terima hanyalah nilai positif. Jadi N sama dengan 3. Okay. Jadi bila kita dah dapat N sama dengan 3, kita masukkanlah dalam persamaan mana-mana yang kamu suka. Kamu boleh masuk dalam persamaan 1, kamu boleh masuk dalam persamaan 2 ataupun persamaan yang kamu dah tolakkan dengan 500 tadi. Ikut suka hati kamu. Jadi N sama dengan 3 ni kita masukkan, cikgu nak masukkan dalam persamaan yang atas ni. Jadi, okay. Jadi 540 sama juga dengan A kita nak cari, N kita dah dapat 3 kuasa 3. Okay, jadi A sama juga dengan, tekan sahaja kalkulator, 540 bahagi 3 kuasa 3. Kita akan dapat A sama dengan 20. Kesimpulan ni kamu letak 3 titik, maka itu simbol maka A sama dengan 20, N sama dengan 3. Okay. Tolong mudahkan pemeriksa. Untuk soalan ungkapan, macam soalan ini, asasnya semua berbeza. 2756. Dan kita tak boleh pemudahkan supaya dia jadi asas yang sama. Tapi apa specialnya soalan ni? Semua nilai dia sama. 2 kuasa X sama juga nilainya dengan 7 kuasa Y, sama juga nilainya dengan 56 kuasa Z. Okay, bila kamu jumpa soalan yang macam ni, semua sekali ni kamu wakilkan kepada satu huruf. Okay, tak kisahlah apa jenis huruf terpulang, ikut suka hati kamu, asalkan kamu tak guna X, Y dan Z. Contohlah cikgu nak ambil huruf A. Okay. Maksudnya 2 kuasa X sama dengan A, 7 kuasa Y sama dengan A, 56 kuasa Z sama juga dengan A. Tak naklah A. Semua nampak macam 9. B lah. Okay. Kenapa kita boleh buat macam ni? Sebab kita ada simbol sama dengan di sini. Semua nilainya sama. Okay. Jadi kita boleh wakilkan dengan satu huruf yang baru. Jadi bila kita olahkan dia, okay, kuasa ni kita pindah pergi B. Jadikan 2 tu sebagai nombor single. Okay. Dia tak mau komitmen. Jadi kita bagi komitmen tu dekat B. Kalau kuasa kita pindahkan, dia akan jadi punca. Okay. Kuasa lawannya punca. Okay. Jadi dia akan jadi 2 sama juga dengan punca kuasa B. Tapi nampak tak cantik lah situ punca kuasa, sebab kita tajuk indeks. Yang ni nampak macam set pula. Jadi tengok pada hukum indeks kamu, kita boleh tulis dia sebagai B kuasa 1/2. Semua sekali kamu buat macam ni. Okay, jadi sini 7 sama juga dengan B kuasa 1/Y. Punca kuasa X kan? Jadi sini 1/X lah. Okay, jadi sini 1/Y. Jadi sini dia akan jadi 56 sama juga dengan B kuasa 1/Z. Sekarang kita ada 2, 7 dan 56. Macam mana kita nak kaitkan ketiga-tiga nombor ni? Satu cara adalah 56 adalah nombor yang paling besar. Jadi kita letakkan dia sebagai sama dengan 56. Sama dengan 56. Jadi 2 dan 7 kita letak sini. Takkanlah 2 tambah 7, 36. Okay, biasanya soalan yang melibatkan indeks kita tak pakai tambah tolak. Kita pakai darab atau bagi. Jadi kita nak dapatkan nombor lebih besar, dia akan jadi darab lah. 2 darab 7 sama dengan 56. Okay, kita belum dapat lagi 56 tu. Jadi kita try and error.
kita buat contohnya 2 kuasa 2 darab 7. 28. Okey, belum sampai. Kita ataupun kita buat 2 darab 7 kuasa 2. 98. Lamak terlebih pula. Jadi kita cuba 2 kuasa 3 darab 7. Okey, bingo. Kita dapat 56. Jadi untuk kita kaitkan ketiga-tiga nombor ni, kita boleh hubungkan melalui 2 kuasa 3 darab 7. Kita akan dapat 56. Jadi 2 kuasa 3, okay, 2 tadi sama juga dengan B kuasa 1 per X kan? Jadi kita gantikan dekat situ. 2 ni dengan B kuasa 1 per X, 7 kita gantikan dengan B kuasa 1 per Y, 56 ni kita gantikan balik dengan B kuasa 1 per Z. Jadi sini B kuasa 1 per X kurungan kuasa 3. Sebab sini ada kuasa 3 kan? Okay. Darab B kuasa 1 per Y sama juga dengan B kuasa 1 per Z. Okay. Sekarang apa specialnya dia? Semua asas dah sama. Jadi senang tak kerja kamu? Sekarang kita boleh guna hukum indeks. Okay. Kita kembangkan dia B kuasa 3 per X tambah B kuasa, tak ada dalam B. Kita terus tambahkan dia punya kuasa 1 per Y sama juga dengan B kuasa 1 per Z. Okey, di kiri ada satu asas B, di kanan ada satu asas B. Jadi kamu tak perlulah tulis B kuasa ni. Kamu boleh terus ambil dia punya kuasa. 3 per X tambah 1 per Y sama juga dengan 1 per Z. Kamu boleh terus tulis macam tu. Jadi kita balik pada soalan, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Bermakna penghujung kamu punya jawapan, okay, penghujung kamu punya jawapan, dia mesti Y sama dengan sesuatu. Sebab tu ungkapkan Y. Jadi kamu kena tengok situ. Kalau dia suruh ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z, bermakna di sini X sama dengan apa? Jadi macam mana kamu nak buat? Kamu olah daripada sinilah. Olah daripada sini. Okey, bila ada pecahan, operasi tambah, gabungkan dia. Jadi satu pecahan. Okey, ini ada dua sebutan. Ya, ini ada dua sebutan. 3 per X dan juga 1 per Y. Gabungkan. Jadi satu sebutan. Ataupun, sebabkan tadi kita nak ungkapkan Y betul. Jadi yang ada Y kita biarkan dulu sebelah kiri. Yang tak ada Y, pindah sebelah. Jadi 3 per X, pindah rumah. Yang tinggal 1 per Y sama juga dengan 1 per Z tolak 3 per X. Kita dah asing Y yang sebelah kanan ni, barulah kita jadikan dia satu pecahan yang sama. Jadi kita buat darab silang. Macam mana kita nak buat darab silang? 1 darab X dia akan jadi 1 darab X dia akan jadi X. Okey, 3 darab Z dia akan jadi 3Z. Tengah-tengah ni operasi tolak. Jadi tengah ni tolak. Apa jadi dengan penyebut? Penyebut darab dengan penyebut. X darab Z dia akan jadi XZ. Okey, itu cara kamu nak gabungkan dua pecahan, dua sebutan kepada satu pecahan tunggal. Okey. Sekarang ni, ini 1 per Y. Kita nak Y. Dia macam terbalik je kan? Okey. Sekarang sini ada satu pecahan. Okey. Sebelah kiri ada satu pecahan, sebelah kanan ada satu pecahan. Untuk memudahkan kerja kamu, tak payah kamu nak pening-pening, kita terbalikkan sahaja kedua-dua pecahan ni. Atas, ya, atas turun bawah, yang bawah naik atas. Kalau kiri kamu terbalikkan, kanan pun mesti terbalikkan. Okey, jadi Y per 1, sebelah kiri kita dah terbalik. Jadi sebelah kanan pun kita kasih terbalik X, Z per X tolak 3, Z. Nampak ke tulisan tu?
Okay, jadi Y per 1, jangan tinggalkan jawapan sebagai Y per 1 ya. Kamu tak akan dapat markah tu misalnya. Dan seolah-olah kamu tak faham Y per 1 tu sama juga dengan Y. Jadi tulis jawapan akhir Y sama dengan salin balik yang sebelah kanan X, Z sama dengan X tolak 3, Z.